Micu-micu. Oke, guys, welcome back to my channel. Oke, sahabat, subscribe and share. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Kali ini jumpa kembali bersama Kak Rohmat ya. Buat teman-teman, kita ajak teman-teman semua untuk bermalam minggu, karena video ini Kak Rohmat ambil pada malam minggu kemarin, teman-teman. Nah, ini tadi kita udah berjalan-jalan melewati Gapuro Kasunanan ya, di daerah Gladak yang pasnya di daerah Solo, dekat keraton. Dan teman-teman, ini Kak Rohmat mau mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan ataupun meliput kulineri yang disajikan ataupun yang diadakan oleh pemerintah Kota Solo, teman-teman. Dan di sini nanti banyak banget kuliner-kuliner yang akan disajikan, teman-teman, seperti itu. Oke, kalau gitu langsung kita saksikan aja ya. Oke deh, guys. Di sini Kak Rohmat akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan lah, nanti siapa tahu ada yang tertarik jadi bisa mencicipi satenya. Nah, ini dia festival 2023 Solo Indonesia. Banyak banget teman-teman di sini, banyak banget orang-orang pada berdatangan. Selain untuk berlibur juga ya pastinya untuk merasakan hidangan-hidangan yang disajikan, teman-teman. Nah, ini banyak banget, ini para pegawainya juga ada. Solo Indonesia. Selain itu juga di sini ada hiburannya loh ya, teman-teman. Ada musiknya juga, tapi ini namanya musik apa Kak Rohmat kurang tahu ya. Entah itu organ atau gimana nyebutnya Kak Rohmat kurang paham. Biasalah ya. Enggak tahu hiburan gitu, jadi kurang tahu namanya. Ini megah banget, teman-teman, di sini. Noh, noh. Oke deh ya, kita di sini Kak Rohmat itu tertarik salah satu sate yang ini tuh sate cumi, teman-teman. Nah, ini Kak Rohmat tertarik jadi ingin merasakan seperti apa sih rasanya sate cumi itu di sini, seperti itu. Dan ternyata teman-teman, di sini Kak Rohmat itu telat. Ternyata yang gratis 100 tusuk itu yang hari kemarin pas pembukaan, dan di sini dibanderol 1
sate ini satu tusuk, maksudnya satu tusuk itu dibanderol dengan harga 5.000 teman-teman, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, udah masih terjangkau juga harganya. Satu tusuk sate itu isinya ada berapa kemarin? Ada 5 biji teman-teman. Jadi dihitungnya satunya 1.000 seperti itu. Nah, kita masih nunggu karena di sini juga ternyata teman-teman yang ingin merasakan sate cumi ini banyak banget antrinya tuh sampai lama gitu. Padahal udah enggak sabar pengen merasakan sate cuminya tuh seperti apa. Sambil nunggu sambil merokok ya, enak banget. Nah, kita masih nunggu ya teman-teman. Masih antri banyak banget, tapi emang diwajibkan biasakan untuk mengantri ya, jadi sabar, karena ya gimana lagi, orang namanya antri rasa gak sabar nanti malah jadi permasalahan seperti itu. Nah, ini sudah giliran Kak Rohmat mendapatkan 2 tusuk sate teman-teman, nanti akan kita coba ya. No. Oke deh ya, selain ini teman-teman Kak Rohmat, ini teman Kak Rohmat yang membeli minumannya. Jadi saling melengkapi ya, Kak Rohmat yang beli satenya, teman Kak Rohmat beli minumannya gitu. Katanya biar adil sih seperti itu, tapi gak masalah ya. Ini teman Kak Rohmat membeli minuman untuk penghilang dahaga teman-teman. Satu gelas minuman ini juga 5.000 teman-teman satunya. Jadi teman Kak Rohmat membeli 2, dan habis ini nanti kita akan merasakan rasanya sate itu seperti apa sih. Oke, ini teman Kak Rohmat sudah selesai, sudah mendapatkan minumannya. Kali ini kita buka teman-teman, ini dia satenya, sate cumi-cumi. Dengah-dengah. Kok yang ngerti dengah-dengah barang ya? Dengah-dengah, sembarang dengah. Mau
mangga-mangga sega berkat sega desa dilarisi makanya yang dahar ini rezekinya luar biasa. Gimana rasanya mas nasi kondangannya dari Khas Wonogiri? Lumayan ya, kurang keras suaranya soalnya. Lumayan. Buat kurang lapar. Habis pastinya. Oke deh guys, tadi berjalan. Yang teman-teman. Oke, dari kamar mas, sekian.